Penyanyi Dina Nazir mengakui berasa tertekan sejurus bermulanya konsert minggu kedua Gegar Vaganza musim ke-9. Kata Dina, selain tekanan menyanyikan lagu orang lain, dia juga terpaksa menyanyi dalam keadaan baru pulih daripada positif COVID-19 pada minggu tersebut. Gara-gara jangkitan virus berkenaan, Dina berkata dia terpaksa berhadapan dengan kesan sampingan yang turut mengganggu persembahannya. Bagaimanapun, ia sama sekali tidak mematahkan semangat Dina untuk terus memberi saingan kepada peserta GV lain. Minggu pertama kita nyanyi lagu sendiri. Jadi bila kita nyanyi lagu sendiri tu, dia tak terlalu pressure. Lepas tu, lagu yang saya nyanyikan pada minggu pertama tu tak pun pressure sangat. Kemudian adalah minggu kedua. Minggu kedua sebenarnya saya kena COVID sebenarnya. Jadi saya kena COVID, alhamdulillah pada hari konsert tu juga saya negatif. Saya pergi ke klinik dan saya negatif dan saya dibenarkan untuk buat persembahan. Tetapi kita fahamlah kan, COVID dengan suara pun tak baik lagi ni. Kalau anda dengar saya bercakap ni pun suara serak lagi. Tetapi saya dibenarkan untuk buat persembahan, alhamdulillah. Masih sebab saya tak nak lepaskan peluang untuk buat persembahan. Sebab peluang ni untuk saya, saya tak selalu dapat peluang untuk buat persembahan di atas pentas yang besar. Saya punya kerisauan setakat ini adalah hanya untuk kesihatan saya, disebabkan oleh virus durjana itu. Long symptom sikit. Tapi dalam masa yang sama, ramai orang yang tak sedar yang saya buat GV, berlatih setiap hari. Dalam masa yang sama saya masih on air selama 5, 6, 7, 8 jam saya bercakap. Jadi kita overuse our voice juga. Tapi it's okay. Ini baru awal lagi. InsyaAllah kita ada masa lagi untuk figure this out. So mungkin bila dekat luar sana ramai netizen rasa macam dekat GV ni orang kata dah berpengalaman, lebih 10 tahun pengalaman tu kan. So mungkin sepatutnya menyanyi tu tak menjadi masalah, menyanyi atas pentas tu tak boleh lah, nak nervous sangat lah apa dan sebagainya. Mungkin diorang tak tahu sisi gelap sebagai seorang penyanyi yang perform untuk pentas pertandingan. So mungkin daripada Dina sendiri macam mana? Betul, saya harus setuju. Yang tu saya harus setuju sebab itu adalah professionalism kita untuk kontrol nervous kita. Tetapi dalam masa yang sama, untuk seseorang yang tak selalu menyanyi di atas pentas, memang kami bergelar professional. Tetapi sebelum ni, bila kita menyanyi di atas pentas, dia habis di situ sahaja. Dah nyanyi dah. Tiba-tiba yang ni, kali ni bila GV ni, kita tahu pendangan GV macam mana. Kita tahu peminat GV macam mana. Dan kita tahu consumer GV tu macam mana. Kita tahu pula juri-juri GV tu macam mana. Jadi bila kita nak fikir, okay, aku nak kena perform ni, aku nak kena puaskan hati juri-juri, netizen, peminat, keluarga, reputasi. Itu semua pada detik 3 saat pertama kita buat persembahan. Aku buat macam ni kan, netizen kata apa? Aku buat macam ni kan, netizen kata apa? Aku buat macam ni kan, juri kata apa? Keluarga aku kata apa? Reputasi aku macam mana? Jadi benda tu semua berada di bahu kita waktu kita buat persembahan. Macam show-show lain, dia nyanyi je habis kat situ. This is a good batch. Ini adalah satu batch yang sangat baik. Jadi peluang ni kalau kita hilang dengan sangat cepat tu macam sayang. Disebabkan oleh peserta-peserta hebat ramai, dia jadi macam, viewers mesti nak tengok dan aku pun dapat juga tempias yang positif tu. Jadi kita tak nak keluar awal. Sebab mula-mula saya seikhlasnya saya masuk je, tak salah bila pun keluar. Tapi sayang, kerana peluang macam ni setiap minggu nak tengok Sheila, Tomok, Jacqueline, Hazrul Nizam beraksi di pentas yang sama, kita pula ada kat situ sekali. Kita tak nak lepaskan tu terlalu awal lah kalau boleh. Itu je pressure dia.